Hey yo, what's up? Welcome back. Kali ini kita akan unboxing HP lagi. Wah, kenapa sering-sering ini unboxing HP? Padahal baru kemarin unboxing Xiaomi Redmi Note 8. Sekarang kita mau unboxing apa HP ini kira-kira? Dari Shopee. HP ini juga udah gua pakai sebelumnya. Apakah wujud dari HP ini? Ya, mari kita saksikan bersama. Apakah HP-nya? Ya, kotaknya warna hitam. Wah, bagus nih kayaknya. Oke. Wah, inilah dia Rattlesnail. Wow, unboxing Rattlesnail. Padahal sebelumnya gua udah memakai Rattlesnail. Sekarang gua unboxing lagi Rattlesnail. Nah, kalian semua Rattlesnail. Apa nih surat? Oke, langsung saja. Rattlesnail 6/128 GB. Dipersenjatai dengan Snapdragon 835. Ya, ini dia HP-nya. Sebelumnya kita cek dulu isi dari kotak-kotaknya. Ada apa-apa kah isinya? Nah, isinya cuma ya, lihat di dalamnya ada adaptor charger beserta kabelnya yang sudah Type-C. Charger Type-C dan adaptor. Mereknya kalau nggak salah asli Rattle. Oke, kita lihat HP-nya. Wow, masih mulus. Nah, di belakangnya sudah tidak ada tanda silang. Sudah disablon. Kameranya mantap. Masih disenggol ya. Oke, coba kita hidupin. Kemarin waktu gua pertama beli, baterainya kosong. Sekarang coba dulu apakah baterainya kosong atau penuh, soalnya gua beli di toko yang beda. Kita colokin. Ah, ternyata lampunya hijau, berarti baterainya sudah 90 ke atas. Oke, Rattlesnail dengan harga 1.900.000. Wah, oke. Fungsi. Oke. Oke. Menunya. Gua coba sentuh cepat-cepat dan udah no ghost touch. Ganti tema dulu. Oke, sip. Mantap. Nah, tidak ghost touch. Nah, berarti oke, mantap. Nah, karena sebelumnya gua udah memakai Rattlesnail, jadi menurut gua mantap aja. Kamera berfungsi normal. Kamera belakang, pelindung kamera masih belum gua lepas. Kameranya udah 4K. Nah, ini gua wajah jelek lah. Wih, putih anjay. Merah lagi. Fokus. Fokusnya harus diketuk. Oke, bodinya mantap, sekitar 95%. Oke, sip, sekian dulu unboxingnya dan see you in the next video. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Bye bye.